karena ini kan ikan koi, jadi kita rilis lagi jenisnya kawan. Jenisnya apa jenisnya? Ajinomoto. Ya, bismillah. Sampai ke kawan yang sama. Kalau tadi kita jemput di Parung, tapi dari Parung kita berangkat lagi ke Sawan Garden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini dia nih. Ya, elah orang Parung sampai sini. Mister Lupi, gimana kabar? Hah? Alhamdulillah. Baik. Lu tahu rumah gue? Tahu. Dari plangnya udah ada di depannya. Google Map udah ada, Lupi WNC. Oke, pokoknya plang-plang gitu. Siapa yang enggak tahu kalau mau nyari perlengkapan pesta ya di sini tempatnya. Oh, iya. Alhamdulillah. Han pesta. Tapi lu pesta. Lu item banget, Bang. Mojek mulu. Masuk. Ya. Oh iya. Mau belanja dulu ya, terbalik lagi. Oh iya. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Waduh. Apa itu, Om? Bracket TV. Oh, bracket TV. Ini buat monitoring dia ntar. Oh. Bini gue. Oh, bini lu. Bini gue kan rias nanti. Oh. Ini berarti apa? Han Rias. Ini cabangnya dari Han. Nggak, Wedding. Namanya apa? Oh, Han Wedding. Iiku Make Up. Iiku Make Up. Nih, jadi dia di sini nyewain ya? Iya, fitting baju. Fitting baju juga. Kita enggak sengaja dapat endosan nih. Kita dibayar 500.000 mungkin. 500.000. Entar gua riasin dulu. Biar enggak hitam gitu. Biar enggak buluk. Oh, di sini, Bang, ternyata tempatnya, Bang. Iya apa? Iiku Make Up. Iiku Make Up. Pokoknya ini aja search Mua Sawangan. Oh iya ya. Mua Sawangan. Make up untuk artis ya? Nah iya. Hah? Buat wisuda, buat apa namanya, biasanya wisuda, terus pre-wedding, buat pernikahan gitu. Terus sewa baju, jas, apa segala macem gitu. Oh gitu ya. Harga bersahabat, Bang? Bersahabat banget. Pantesan mengelut sih ganteng mulu ya, dirias mulu dia. Iya. Ini mau ngapain sih ke rumah gua? Gue kan rencana mau cari spot mancing. Oh siap, tenang. Nah itu udah disiapin. Lo mancing di sini nih. Mancing. Masa dikasih begini? Tadi nelpon awalnya bilang ada tempat bagus di depan. Wah dia suruh kesini mancing. Mancing dong. Wih, grafis, kopi rancu. Jadi mancingnya kesini. Ini made in Usman. Markas Jepang. Ya ini made in Usman. Yang ini mas Markas Jepang tuh. Madin Munir. Enggak ada ini ya. Ini Munir nih. Oh iya. Oh ini ada bagus ini. Oh, made in Dome. Ini Bang Marcu nih gede, udah gede ya. Dome kan? Iya. Iya. Ini gede sebelah. Ada 4, Kang. Mm-hmm. Alhamdulillah. Cakep bener ya. Iya. Bending. Mewah ini. Oh. SDI nih, SDI Silong. Itu SDI ya. Mm-mm. Oh, Silong. Mm-mm. Oh dia. Jadi gimana Pak sekarang? Ayo ke atas kita dulu. Kita nyantai dulu. Ke atas dulu. Kita nyantai dulu, abis ini kita minta tetep spot di, bagus sama dia tetep nih. Tetep direkam. Soalnya direkam. Ada hewannya di. Oh gitu, ayo dah. Eh tas lu gak tinggal? Tas biarin aja sini ya? Bawa dong. Bawa lah. Berantakan. Lu kan selalu bawa tas di mana. Oh iya. Ya pinter. Buat semuanya. Jadi kita naik dulu ke atas. Ternyata mewah banget. Ini disebutnya berkah ibu. Berkah ibu. Berkah ayah. Ayah apa ibu? Ayah dan ibu. Oh ini lagi pada nggak ada, Bang? Oh lagi pada di bawah. Hah? Oh ada di kamar. Ini ruangan apa lagi? Hah? Ini tempat mainan gua. Mainan burung. Burung. Banyak banget mainan lu. Nah ini kan masih. Apaan tuh? Hijau. Ini gede. Si Green, si kan. Siapa gua namanya, Bang? Lupa. Ini lagi, Kang. Siapa namanya? Namanya siapa ya? Lupa. Gue. Emang lu enggak pernah pegang? Pegang. Aman. Coba. Aman itu mah. Aman dia. Ya. Emang suka dipakai mainan. Oh, gitu. Si Green. Mana? Aduh. Makan apa babi? Oh, belum. Hah? Makannya. Ini pernah ikut kontes, Bang. Juara. Juara. Di Tangerang. Ada. Ini nih kalau mau potong. Enggak pernah dipotongin. Nih.
apa? Siling kalau mau potong. Gak usah. Emang ini mah makan Marjo dari kecil. Nah, ini ekornya beneran tumbuh ya? Cakep ya, bersih ya. Disikat ini pakai sikat kawat. Iya, ini dia baru beres shedding ya, beres ganti kulit ya? Iya, benar. Ya, Bang Lupi, lu pakai sikat kawat ya? Enggak, dia emang warnanya bagus bang dari dia, kecil. Dia tuh paling jinak daripada yang lain. Speknya juga speknya bagus tuh. Nih baru ganti kulit tuh. Oh, bersih ya, nggak jorok ya? Iya, asal rajin kena matahari ya kan? Ganteng banget tuh, ganteng nggak bang? Di kamera. Iya, Pak. Ganteng sama gua ganteng mana? Gantengan cacing. Anjir. Ini belinya murah ini. Masa? Murah banget ini. Pokoknya pinter-pinter tahu kawan lagi kesusahan dia datang. Berarti dia ikan koi bagus-bagus di sono. Belinya murah juga. Pego. Iya. Modalnya 200. Pokoknya kawan lagi susah, sinilah pokoknya. Iya. Penampung. Ayo, ambil sebanyak-banyaknya. Bisa. Mujair. Ya. Oke. Gas. Kita tangkap. Nih danaunya. Cuma di sini bukan tempat umum ya? Bukan. Kan. Ini ya, perumahan. Harus didampingin warga. Harus dampingin warga sekitar. Iya. Kayak Bang Munir, ada gue. Gitu ya. Ya. Lanjut kita mancing teman-teman, mancing Mujair. Kayak Marco dia mancing apa tuh, anak kadal di pancing. Oke teman-teman, kita mulai lagi nih di danau sama Bang Lupi. Tuh, tapi di sini enggak sendiri, ada kawan-kawan juga. Akram. Halo. Dengan abang siapa, Bang? Akram. Akram. Nih Bang, siapa Bang? Rahmat. Bang Rahmat tuh. Oh, kita mau jalan. Oh, narik noh. Oh. Wih. Mantap. Koi. Merah banget tuh. Nih, jagoan di sini nih. Bang Herman namanya. Wih. Kenapa, Bang? Mas Koi. Oh, dengan Abang Herman. Padahal kasih tahu Lupi. Benar, Bang ya? Iya. Nah. Bang, biasa di sini yang banyak kenapa aja, Bang? Emas, pantin, gabus, banyak sih. Banyak ya. Cuma di sini tempatnya bukan umum ya. Bukan umum. Wih, dapat apa Bang Mir? Orang-orang yang tertentu. Apa Om? Mas, Pak. Mas. Koi. Oh, kalau koi dirilis lagi? Iya. Rilis. Oh, jadi ini tuh sebenarnya danaunya memang di apa? Diisikan buat warga ya. Iya. Buat hiburan warga ya. Tarikan ini. Beda. Kita lepas lagi ya. Kita lepas lagi, Bang. Lepas lagi. Yap. Kecuali Mujair. Bang Herman satu. Kecuali Mujair. Munir kosong. Ikan mas lokal. Ikan mas lokal. Kita di sana lihat tadi banyak anak Mujair, Bang. Banyak ya. Tadi aja emang enggak ada sama sekali. Iya. Yeah. Dapat ikan kibas. Oh, ini umpannya pakai apa, Bang? Pelet, Pak. Pelet apa nih? Kikiriri biasa. Kikiriri. Cuma murni pelet aja. Iya, pelet murni kok. Kalau pakai nasi Padang tar besok siang. Besok siang malah yang mancing kenyang itu. Besok bali gua kirim. Oke. Bang, kita mau nyoba mancing sana, Bang. Oke, berangkat. Ayo, Bang Lepi. Yeah, bang, ayo, Bang. Ya. Kita coba mancing di sini, kawan-kawan. Nih. Ini setunya atau kolamnya itu kolam di perumahan. Cuma memang bukan tempat umum di sini, kecuali buat teman-teman yang kenal sama warga sini bisa mancing di sini ditemenin. Nah, untuk karena ini di dalam perumahan ya. Iya. Kita mau coba mancing Mujair, teman-teman. Nah. Thank you.
teman-teman. Dapat apa? Kitiran. Wow, ini gede banget nih. Wah, apa ikan mas. Hah? Oh iya, mas. Lu pakai pelet ya? Pelet. Wih, coba deketin ke lampu di bawah. Ikan mas lagi. Jos. Rilis apa gimana? Ya enggak lah. Enggak. Mas, taruh aja di korang. Boleh di bawah ya? Ntar aja dulu korang, ntar kita rilis lebih. Dalam makannya. Kita dapat ikan mas. Tuh, berapa ekor? Total ada berapa ekor? 20. Orang ya? Orang. Jadi ini mau gue strike. Lanjut. Sampai umpan habis. Tumben-tumbenan lo dapet lo. Iya dong. Berapa ekor? Tahu. Belum juga diangkat berapa ekor. Mau jauh? Wih, gede banget itu. Apa kawan-kawan? Kayaknya berat tarikannya nih. Kecil. Wah, mas. Lele. Lele apa patin? Emas badar. Emas. Mas, mas apa namanya? Mas, mas Darmoyo. 2-0 eh 2-1. 2-1. Gua kalah 1 sama dia. Main banting bae. Enggak lepas dia. Ya, jadi ini besok bikin konten lagi nih. Konten bakar. Taruh korang dulu ya. Ya. Coba angkat. Angkat. Nyangkut itu, yang serang. Oh iya, ekor mas. Mujair dong, Mujair. Mujair mas pakai itu. Lumut. Iya. Wah. Oi, lepas lagi ini mah rilis. Kohaku. Koi. Nak sini naik. Ada. Ya. Karena ini kan ikan koi, jadi kita rilis lagi jenisnya kawan. Jenisnya? Hmm? Wahaku. Ajinomoto. Ya, bismillah. Yep. Oke teman-teman, sepertinya kita harus pulang dan kita izin pamit sama yang ada di sini, ada Bang Lupi. Cui. Yang udah ngasih izin tadi, Bang. Yang punya apa nih? Hah? Wilayah. Wilayah. Warga. Warga. Panit pesta. Bang, terima kasih banyak nih. Siap. Udah diizinin mancing. Alhamdulillah. Dapatnya banyak kan? Ada 3. 3. Anda iya. Kurang beruntung. Iya, lain waktu kita bawa lumut. Iya. Ambil jair. Iya, lumut harusnya benar. Terus di belakang ada Bang Raup. Oh, no ini. Siap. Raden Raup. Terima kasih banyak Bang Raup. Siap. Nanti kapan-kapan kita mampir lagi. Jago dia mancing dah. Terus di sini ada senior mancing. Nah, ini nih. Penunggu. Nih, dia gubuknya di belakang, jadi dia yang nungguin saung nih. Om. Mana? Nih.
Nong gubukin dong. Oh. Kita mesti. Oh, Cek Norris tadi. Cek Norris adanya. Dengan Cek Norris adanya. Bapak siapa, Beh? Bapak Jajang. Pak Jajang. Kalau Pak Jajang, saya mau nanya nih. Di sini emang khusus warga sini aja buat hiburan ya? Iya. Kalau orang luar emang enggak boleh. Emang enggak boleh. Ya? Untuk hiburan warga aja. Iya. Kalau kecuali ada yang kenal sama. Iya, ada yang bawa boleh. Ya. Kayak saya dibawa Lucky gitu. Iya, boleh. Tapi lu enggak bawa ikannya. Gak balikin boleh. Lagi lo bayar. Oh, iya. Timbang lu. Timbang, ya. Boleh apa aja tanya. Nih, kalau di sini mancing yang bisa dibawa pulang ikan apa aja, Pak? Ya jair. Jair. Kalau emas biasa enggak apa-apa. Kecuali koi ya. Koi jangan. Koi, arwana, patin gede, patin yang besar. Enggak boleh. Gak boleh. Tapi itu juga harus izin warga dulu. Izin warga. Terima kasih banyak Pak Jajang. Ya, semoga makin sehat terus. Amin. Pak Jajang katanya pencari kijing, Bang. Iya. Ya. Kapan kita nyari kijing? Ayo, nyebur. Ini dalamnya danau berapa meter, Pak Jajang? Nah, cuman seleher. Seleher? Kayak bisa berenang aja lu. Meter 50-an ya? Lah. Tapi ada yang dalam juga yang 2 nah, meter ada ya? Lebih di sana. Ada yang dalam juga. Di kerojogan. Dalam. Oke, okay, teman-teman. Makasih banyak, Pak Jajang. Ya, semoga makin sehat dan Amin. Makin banyak umur. Semoga kita jumpa lagi besok, Bang. Amin. Bang. Bapak. Bukan Bang, biasa manggil Bang. Oke, teman-teman. Kita izin dulu. Nah, ini ada juga Bang Rahmat di sini. Siap, terima kasih Munir. Banyak, Bang Rahmat. Sama-sama. Dicoba lagi. Siap, siap. Dicoba lagi. Dicoba lagi ya. Kita bawa lumut kayaknya. Siap. Mesti harus persiapan kayaknya. Oke, Bang Rahmat. Terima kasih. Sama-sama. Oke, teman-teman. Jadi itu dia video gue mancing di danau. Ya, pokoknya di perumahan SRI. Inilah. SRI. Danau SRI. Danau Sri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan kita mancing di tempat-tempat lain, teman-teman.